Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh bahagia ini, Allah masih berkumpulkan kita kembali dalam acara yaitu kajian sebagaimana biasa di majlis Jalsatul Isnin Ba'alawi. Yang mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menambah keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Yuna wa Maulana Muhammad, kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaram wal muhtaramat, sama-sama kita muliakan Sayyidul Walid Al-Habib Ali Al-Bin Hamid. Mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umur. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Allah murahkan rezekinya. Amin. Allah berikan kesabaran dalam didik daripada putra putranya dan di kita. Mudah-mudahan wasilah hadirnya beliau di tempat kita, kita mendapatkan berkahannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Habibana Umar Rafiq bin Ali Al bin Hamid, juga kita mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umur. Allah berkahkan ilmunya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan kesabaran dalam mendidik kita di majlis yang penuh keberkahan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula banyak para hadirin, para habaib, guru-guru kita, al-husus al-habib Ubaidillah Muhammad al-Kaf dan para habaib-habaib lainnya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan kehadiran daripada guru-guru kita, para habaib dari Palembang maupun dari luar kota lainnya datang ke majlis kita, al-husus orang tua kita bersama ayahanda daripada guru kita al-habib Marafiq ini al-habib Ali al-bin Hamid ada di sebelah beliau, bisa hadir di majlis kita yang kita cintai. Mudah-mudahan
berkah daripada kehadiran beliau, menambah daripada keberkahan di majlis kita, dan mudah-mudahan segala cita-cita hajat kita fid din wa dunia wal akhirah dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan daripada kajian kita beradul salihin, langkah baiknya mari saja kita dengarkan daripada mauizah hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Nabi Ubaidillah Al-Kab wa alaihi tafadhal masyhura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad. Al-Fatihi lima awlik wal khatimi lima sabak nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi aqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita cintai, yang kita muliakan Al-Habib Ali bin Hamid ayahanda daripada guru kita Habib Umar Rafi. Semoga beliau Allah panjangkan umurnya, Allah jaga kesehatannya, dan Allah selalu berikan kemudahan-kemudahan kepada ayahanda Al-Habib Ali Al-Bin Hamid dan juga guru kita Habib Umar Rafi. Semoga beliau dan pecinta-pecinta beliau dan al-musa'id dan juga yang membantu urusan-urusan beliau, Allah selalu jaga, Allah selalu berikan kemudahan-kemudahan, dan juga Allah selalu mantapkan imannya, cinta pada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, dan juga kepada Habib kakak beliau Habib Muhammad bin Ali bin Hamid yang hadir di tengah-tengah kita. Semoga urusan-urusan beliau juga dimudahkan oleh Allah. Juga sahib beliau Habib Abdurrahman bin Zaid bin Syekh Bakar yang hadir di tengah-tengah kita malam ini, dan juga Habib Farhan bin Abdurrahman bin Hamid, semua yang hadir para habaib kita, mudah-mudahan Allah jaga, Allah selalu pelihara beliau-beliau, Allah juga selalu sehatkan beliau, baik yang duduk saat ini di tempat ini dan juga di bawah sini. Insyaallah kita dalam ruangan Masjid Agung Bandung, insyaallah selalu mendapatkan hidayah, petunjuk, dan juga selalu dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin al-mayyabin rahimakumullah, pentingnya kita dalam mempelajari ilmunya Allah agar kita selamat dunia wal akhirah. Orang yang belajar ilmunya Allah, ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu tidak akan sedih dalam kehidupannya. Mereka akan menyadarkan dirinya bahwasanya mereka tahu siapa aku dan siapa Allah. Saat ini aku berada di dunia, sebentar lagi aku akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, pastilah orang-orang tersebut akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita duduk di tempat ini mempelajari kitab Riyadhus Shalihin adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharap barokah daripada pembacaan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat kepada Rasulullah, maka kita akan disebut nama kita oleh Allah. Kita duduk di majlisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mendengarkan daripada hadis Rasulullah SAW, seakan-akan Rasulullah hadir di antara kita, seakan-akan kita mendengarkan perkataan nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Alangkah beruntungnya manusia umat Nabi Muhammad SAW, mereka belum pernah melihat Rasulullah, mereka bukan sahabat Nabi Muhammad, mereka bukan tinggal di zaman Rasulullah SAW, tapi mereka mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuba thumma tuba thumma tuba. Beruntung kata Rasulullah, mudah-mudahan kita semua diberikan keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar yaitu keuntungan kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
keuntungan yang paling besar itu adalah kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuba, beruntung kata Rasulullah. Beruntung, beruntung, tiga kali diulangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang beriman kepada aku dan mereka belum pernah melihat aku, kata Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau kita malam ini cinta dengan Rasulullah, sayang dengan Rasulullah, melakukan dengan sunnah apapun yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita yang dikatakan oleh Nabi Muhammad adalah manusia umat yang beruntung. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah umat yang beruntung. Amin. Amin ya Rabbal. Ada umat yang beruntung, ada juga umat yang buntung. Kalau beruntung pasti bahagia, kalau buntung itu mereka jauh daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada majlis ilmu di kampungnya tidak pernah datang. Ada ustaz, ada ulama di kampungnya tidak pernah datang. Seakan-akan jalan mereka bukan jalan mereka seperti yang dijalankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka cari itu apa? Dunia, dunia, dunia. Betul yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti umatku akan diberikan penyakit kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penyakit yang sangat teramat menakutkan yang bisa-bisa mematikan dalam kehidupan kita. Al-wahan. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahwal wahan ya Rasulullah. Apa itu al-wahan ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan al-wahan itu adalah apa? Hubbud dunya wa karahatil maut. Penyakit yang sangat membahayakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatku adalah hubbud dunya, cinta dengan dunia. Kalau orang itu sudah cinta dengan dunia, lalu dia punya sifat yang berikutnya, sambungan daripada cinta dunia, karahiyatul maut, mereka takut dengan yang namanya mati. Betul begitu? Betul begitu? Orang yang kalau sudah cinta dengan dunia, mereka akan berat untuk menghadapi kematian. Seakan-akan mereka pengen abadi, pengen sehat selama-lamanya, pengen kaya selama-lamanya, pengen hidup selama-lamanya. Inilah penyakit sambungan daripada orang yang cinta dengan dunia. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada penyakit al-wahan ini. Amin Allahumma. Duduk dengan ulama, duduk dengan para habaib, melembutkan hati. Majlis taklim malam ini kita duduk di tempat ini. Duduk kita di tempat ini, tidak ada akan sanggup manusia menghitung daripada al-quds fil bahr, ikan-ikan yang ada di laut. Saat ini kita duduk, ikan-ikan yang ada bukan hanya di laut tapi di air, baik air asin, baik air tawar, dimanapun mereka ikan, mereka akan mengucapkan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi malam ini kita duduk di sini tanpa beristighfar, kita sudah diberikan hadiah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar kita melalui ikan-ikan yang mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doanya ikan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dosa-dosa kita malam ini Allah ampunkan. Bersih daripada kehidupan dosa kita, kita minta kepada Allah, jangan kami saja wahai Allah ampunkan dosa-dosanya, orang tua kami wahai Allah ampunkan dosa-dosa mereka wahai Allah, kakek nenek kami ya Allah ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah, para pecinta-pecinta Nabi Muhammad wahai Allah ampunkan segala dosa-dosa mereka wahai Allah. Semoga malam ini semua hajat kita, doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadza minni wa lakum minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة عشرة. عن أبي مسعود. عقبة بن عمرو.
الأنصاري البدري رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراعٍ وجاء رجل آخر فتصدق بصاعٍ فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية متفق عليه ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة أن يحملوا أهدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmatnya kepada kita, yaitu bisa hadirnya kita di majelis yang kita cintai ini, majelis Jalsatul Isnin Ba'alawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan, kesehatan dan kenikmatan untuk senantiasa kita terus menggali ilmunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, di malam hari ini saya tidak bisa mengungkapkan bagaimana bahagianya saya di malam hari ini, yaitu bisa dihadiri oleh ayahanda, orang tua Habib Ali bin Abdullah bin Alwi bin Umar Al bin Hamid bin Hamid bin Umar Hamid. Mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, dan terus bisa menghadiri di majelis yang kita cintai ini, amin, dan bisa memberikan keberkahan buat kita semua, amin, dan nantinya bisa memberikan kesaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kesaksian buat kita di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, alhamdulillah kita bisa dihadiri orang yang soleh. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang soleh. Amin. Habib Ali, yaitu yang saya lihat sendiri dari di mata saya, di hadapan saya, dari saya masih kecil ya, sholatnya selalu di masjid, tidak meninggalkan masjid dari umur saya masih
5 ataupun 7 tahun dan saya selalu dibawa ke masjid setiap sholat subuh, yaitu dibawa ke masjid dari kecil sholat subuhnya di masjid sampai sekarang umurnya sudah 80 tahun, yaitu masih sholatnya di masjid. Inilah ya. Jarak masjid ya, dari rumah itu bukannya dekat, ya, lumayan. Jarak masjid itu ya, kalau jalan kaki sekitar 500 meter lebih, ya, bisa 700 meter ya, jaraknya. Jadi bukannya naik beca, bukannya naik motor, akan tetapi jalan kaki. Jadi Rasulullah SAW menggambarkan kalau melihat seseorang yang beriman, yaitu hatinya selalu terikat dengan masjid. Jadi kalau orang yang jauh dari masjid, berarti orang tersebut jauh dari beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ya, di malam hari ini kita dihadiri oleh Ayahanda Habib Ali bin Abdullah bin Alwi bin Umar bin Alwi bin Hamid bin Umar Hamid. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur beliau. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan kepada beliau, yang mana beliau datang ke Bandung yaitu ingin menghadiri acara Maulid di hari Minggu. Hari Minggu besok ya, di pesantren Pondok Pesantren Al-Ihsan Ba'alawi akan mengadakan acara Maulid Akbar, yaitu dihadiri oleh Habib Ali dan juga para rombongan dari Palembang, yaitu Habib Ahmad bin Ali, Afina Ahmad bin Ali dan Farhan bin Abdurrahman dan Farhad bin Abdurrahman, Abdurrahman bin Zaid dan juga Rukital Habib Ubaidillah bin Ahmad bin Ali bin Abu Bakar Al-Kab. Kita hadiri, kita ramaikan. Besok hari Minggu kita senangkan tujuan kita tiada lain, kita senangkan hati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Dalam hadis yang ke-16 An Abi Mas'ud, dari Abi Mas'ud Uqbah bin Umar Al-Ansari Al-Badri, dari golongan Ansar Al-Badri yang menghadiri perang Badar radhiyallahu anhu, qala lamma nazalat ayatus shadaqah, tatkala turunnya ayat Al-Qur'an tentang shadaqah, kunna muhamilu ala duhurina, kami sedang memanggul di atas pundak kami, yaitu dengan ujrah, dengan upah manggul sesuatu di pundak kami. Faja'a wajulun yatasaddaqu bi syai'in katsir, telah datang seorang laki-laki yaitu bersedekah dengan sesuatu yang banyak, itu dengan uangnya yang banyak. Qalu, maka telah berkata orang-orang munafik yaitu mura'in, ya, minta dilihat, minta dipuji. Wajah rajulun akhar, dan telah datang laki-laki yang lain, kata saddaqa bisa'in, yang bersedekah dengan satu sok, ukuran satu sok. Agalu, maka lagi-lagi orang-orang munafik mengatakan inna allaha la ghaniyun an sok, punya Allah tidak butuh ya, bersedekah sedikit sekali satu sok hadza ini. Panazalat, maka turunlah ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan alladzina yalmizuna al-mutawwi'in, orang-orang yang menghinakan beribadah sunnah minal mu'minin, dari orang-orang mu'minin fi shadaqah, di dalam bersedekah. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, yang mana mereka tidak punya apa-apa kecuali apa? Kecuali juhudnya mereka, semangatnya mereka, tenaganya mereka. Al-ayata kami al-ayat muttafaqun alaih. Muhamilu bidhammin nun, bidhammah kan nunnya, wabil ha'il muhmalah,
Ayo, dari titik hanya ayahmilu ahaduna, yaitu memanggul salah seorang dari kami di atas pundaknya ala dhahrihi bil ujrah, yaitu dengan bayaran. Wa yatasaddaqu bihi, dan bayaran tersebut disedekahkan. Jadi di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya orang yang setelah mendengar dari anjuran sedekah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan banyak sekali keutamaan bersedekah. Ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukfiruhu, wallahu khairur raziqin. Apapun yang kita keluarkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang maha kaya dan memberi rezeki, sebaik-baik memberi rezeki. Berapa banyak lagi keutamaan demi keutamaan di dalam bersedekah. Di dalam cerita dijelaskan di Bani Israel, ada seorang ibu yang mana seorang ibu tersebut sewaktu mempunyai makanan yang sedikit, makanan tersebut baru mau diangkat, mau masuk ke dalam mulutnya, ada seorang miskin yang meminta-minta. Dia tarik lagi dari mulutnya yang mau dimasukkan, ditarik, dikasihkan kepada orang miskin yang meminta-minta tersebut. Setelah waktu berjalan, seorang ibu ini, perempuan ini menjadi ibu dan mempunyai anak. Waktu anak tersebut turun dari gendongannya, berjalan, anak tersebut diterkam oleh macan. Waktu diterkam oleh macan, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengambil, menyelamatkan anak tersebut dan dikasihkan kepada ibu. Macan yang sudah mau mendekam itu tidak bisa memakan karena Allah tidak mengizinkan untuk dia makan, dan diselamatkan anak tersebut yang tadinya seorang ibu sudah menjerit-jerit menangis. Ya, ada seorang yang datang memberikan anak tersebut kepada seorang ibunya, dan orang tersebut tidak diketahui siapa orang ini, dan terdengar suara al-lugam tudfa'un nigam, yaitu satu suapan dibalas dengan kebahayaan makan dimakan yang diterkamnya oleh seekor macan. Ini langsung dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, langsung dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diselamatkan keselamatan anaknya, diselamatkan keselamatan keluarganya, yaitu dengan satu lugmah, satu suapan diselamatkan dari mara bahaya. Inilah keutamaan di dalam bersedekah. Dari itu jangan lepas setiap hari kita untuk bersedekah, walaupun sedekah tersebut bukan kepada manusia, walaupun sedekah tersebut kepada hewan, walaupun sedekah tersebut bukan berbentuk uang, akan tetapi setiap kebaikan itu adalah sedekah. Kita usahakan setiap hari apapun yang kita bisa berbuat baik, bahkan kalau tidak punya apa-apa pun, watabassam fi wajhi ahika sadaqah, yaitu memberikan senyuman di wajahmu kepada saudaramu, itu pun adalah sadaqah. Di dalam hadis ini ada seorang pemanggul yang ingin memberikan daripada upahnya sedekah. Datang seorang yang banyak hartanya, yaitu Abdurrahman bin Auf, 8.000 dia berikan sedekah. Orang
yang munafik yang melihat begitu ya, oh ini ya apa? Ya, minta dilihat orang, minta dipuji orang. Ya rajulun akhar kata Allah seorang lain, tasadda ka bisyai bakar. Sedikit banget yang banyak dihina, ya, yang sedikit pun dihina. Allah enggak butuh, ya. Masa mau sedekah sedikit. Ya, ini kita pelajaran buat kita, jangan ya kita menghina orang yang bersedekah. Syekh Abu Bakar bin Salim pernah ya ada seorang ibu ya datang ya, datang memberikan sedikit hadiah yaitu gandum ya sedikit sekali. Akhirnya apa? Ya, pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, wahai Umar, engkau mau memberikan sesuatu yang sedikit sekali. Sedangkan Syekh Abu Bakar bin Salim ini setiap harinya membagikan roti sampai 1000 lebih. Ya, engkau mau memberikan ini satu, ya, gandum yang sangat sedikit sekali. Seorang ibu yang tadinya kepingin, ya, sedikit ikut andil, ya, akhirnya sedih. Seorang ibu tersebut didengar, diketahui oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Turun dari rumahnya, rumahnya itu tangga pada turun bawah. Ya, turun dikejar oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, diambil, dipanggil lagi, diambil makanan. Terima kasih banyak, kau telah memberikan. Inilah orang yang mengerti, orang yang mengikuti daripada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita jangan menghina orang yang meminta-minta. Kalau kita mau sedekah, ya kita beri. Ya. Jangan kita menghina, jangan kita membentak. Ba'amasa'ila fala tanhar. Ya, orang yang minta jangan kita hina, jangan kita bentak. Karena kita belum tahu mulia siapa kita dengan dia. Pernah ya Abi Bana Munzir bin Fuad Al-Musawah, pimpinan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Waktu di atas mobil, ya, Habib Munzir tersebut ya, diminta-minta, ada seorang yang minta-minta. Ya, waktu minta-minta di kaca tersebut kelihatan, ini orang, ya, lihat Pak Haji, ya, Pak Haji, ya, karena pakai kopiah, ya, dilihatnya pakai jenggot. Ya. Habib Munzir memberikan uang, ya, dia berikan uang 10.000. Belikan uang 10.000. Dalam hatinya Habib Munzir bilang apa? Coba lo bilang gua Habib, gua kasih 50.000. Ya, udah dikasih diambil balik lagi. Habib, Habib katanya. Ya. Langsung dibuka kaca, langsung dikasih uang 50.000. Ini bukan manusia biasa katanya. Ya, jadi kita enggak tahu yang minta itu siapa kepada kita. Belum tentu dia itu manusia biasa. Belum tahu dia itu adalah ya ujian yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dari itu ya adalah kita selalu husnuzan, ya bersangka baik. Mudah-mudahan di dalam pengajian kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu Subhanahu wa taala ya jalana wa iyyakum min allazina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama telah kita ikuti kajian kita dari awal pembacaan Khatibul Haddad. Lanjutkan dengan pembacaan riwayat Maulid Nabi Muhammad SAW disambung
dengan tausiah mauzu hasanah. Dilanjutkan dengan kajian kita, mudah-mudahan apa-apa semua yang tadi telah kita ikuti sama-sama kita baca ini menjadi tambah-tambah amal untuk kita semua. Bila kita pulang membawa bekal untuk kita sama-sama bisa dapat kita amalkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa insyaallah pada hari Minggu besok, pada tepatnya pukul 7, insyaallah di kediaman daripada guru kita akan melaksanakan daripada peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kami mengundang dan mengajak para segenap jamaah tatkala untuk bisa sama-sama ikut memeriahkan untuk menghadiri daripada acara di tempat guru kita, untuk bisa menghadiri dan mengajak segenap familinya untuk bisa berkumpul nanti di tempat guru kita yang mulia Al-Habib Umar Rabi'. Dan selanjutnya juga insyaallah satu minggu lagi kita akan menghadapi daripada perayaan haflah zikrul maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana tempat ini insyaallah pada Jumat depan, tepatnya tanggal 28. Oleh sebab itu, pada saya maaf mungkin ada yang belum tahu, mungkin kami beritahukan insyaallah pada Jumat depan kita akan melaksanakan daripada zikrul maulid di tempat ini. Ya insyaallah dayanya sudah sama-sama kita ketahui, yaitu Al-Habib Muhammad Bagir dari Kota Mak Jawa Timur, dan insyaallah juga para habaib lainnya banyak, dan insyaallah para umaronya, insyaallah wali kota Bandung insyaallah juga hadir, dan para lain-lainnya yang kami undang. Oleh sebab itu, untuk sama-sama ia juga Al-Habib Abdul Qadir Maulana Dawileh dari Malang, dan Habib Jamal Ba'akil dari Kota Malang, dan Habib Ahmad Al-Kaf dari Kuningan, Jawa Barat, dan Al-Habib Ahmad Al-Kaf dan lain-lainnya para guru-guru kita insyaallah yang banyaklah. Oleh sebab itu, kita ajak segenap famili kita ramaikan daripada acara kita, dan barangkali juga para jamaah yang ingin berkontribusi untuk kelancaran daripada acara kita, silakan hubungi Al-Fakir atau para pengurus lainnya untuk sama-sama demi kelancaran daripada pelaksanaan daripada acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja informasi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, khusus pada habaib, para zuriat, pada malam hari, para guru-guru yang hadir, apabila dari jamuan maupun tempat kurang kondusif, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan hadiran guru-guru kita ini menambah daripada keberkahan untuk kita semua, khusus untuk majlis Jalsatul Isnin, agar semoga senantiasa selalu tersebar luaskan di Kota Bandung. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Ya.